rupanya kalau jadi bisu kan sis, bikin menyampah ya kalau orang dengar orang pada bercakap nih, rupanya bisu. Hai bisu tapi pada bercakap rupanya. Hai semua, apa kabar? Bertemu dengan Kak Su di Simon Show. Apa kabar sis? Jangan terkejut ya. Jangan kena lemah jantung. Jangan kena sakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Tiba-tiba pula dengan suara Kak Su naik pula penyakit kamu. Nah, sorry. Kalau suara Kak Su memang mengejut. Oke. Kejap lagi Kak Su on the way. Pergi ambil speaker. Speaker burung hantu. Yang mana sebelum ni kita punya stok banyak speaker Batman kan? Tapi kita punya burung hantu, kita try order sikit-sikit masa tu, stok cepat habis. So kali ni kita mau banyakkan masuk stok, dan tak mau banyak lah, boleh lah, cukup lah. Burung hantu, terhadnya kami tak mau. Dia ada color kuning, dia ada color pink, dia ada color hitam, tak silap Kak Su. Tapi nanti kita tengok, tak sabar, dan tak sabar sudah tu. Sebab kami terima daripada WhatsApp, daripada dropship, daripada pemborong, daripada Facebook, daripada WhatsApp group, semua cakap Kak Su, bila sampai speaker ni, mau. Hari-hari Kak Su kena bising telinga, hari-hari Kak Su kena bising telinga, kena marah je. So Kak Su terpaksa order. Kak Su, yalah orang sendakan ni kan, orang sendakan, orang Sabah ni kan, banyak artis, banyak penyanyi, selalu buat event, selalu buat yang macam cikgu tu, selalu buat pertandingan untuk di sekolah, untuk anak-anak murid supaya berani bercakap, macam Kak Su ni membebel sehari-hari. Kalau untuk yang ibu bapa tu supaya anak dorang tu kuat bercakap, berampil, berani untuk bercakap jadi pengacara majlis, kita mau anak kita tu bijak. Dan mula anak kita jadi pendiam pula kan. Kalau pendiam ni bahaya, berbisa pula dalam makan hati. Macam tu. Kita kena ajar anak kita untuk berlatih setiap hari untuk bercakap. Contoh cikgu, apa lagi? Banyak kelebihan ni speaker sis. Kalau kita ada pertandingan hari jadi, ada event, ada majlis kahwin, majlis kesyukuran, buka speaker kamu, buat anak-anak kamu happy dengan sepupu-sepupu sepapat dia menyanyi. Boleh join sekali menyanyi. Apa salahnya sekali-sekali kita tengok anak kita untuk bahagia menyanyi kan? Boleh juga digunakan untuk majlis tilawah Al-Quran, majlis-majlis kecil, pertandingan nasyid ke. Banyak sangat kegunaan speaker ni. Paling best speaker burung hantu ni, dia ada dua mic sis. Dia ada dua mic, kelebihan dia satu berduet. Boleh satu boleh menyanyi, satu boleh apa, lelaki perempuan boleh berduet. Itu kelebihan speaker burung hantu. And then telefon just letak je, letak di depan tu speaker. Peminat skincare brilliant, teruskan PM Kak Su. Peminat speaker Batman pula. Peminat speaker burung hantu, teruskan PM kami. Kita buka harga borong dan roncit. Bye, I love you guys. Mwah, laju-laju.